Dipicu sakit hati, seorang wanita di Kendari, Sulawesi Tenggara, tega membunuh mertuanya. Aksi pembunuhan direncanakan pelaku bersama tetangganya dengan modus dibegal. Inilah detik-detik penangkapan pelaku pembunuhan berencana bermodus begal mobil di Jalan Madusila sekitar kantor DPRD Kota Kendari, Sulawesi Tenggara, awal April lalu. Usai menangkap pelaku atau eksekutor pembunuhan, tim gabungan Polresta Kendari dan Polda Sulawesi kemudian menangkap ND, menantu korban yang menjadi otak pembunuhan berencana tersebut. Peristiwa pembunuhan dengan modus begal merupakan rekayasa ND, menantu korban Husni yang berusia 51 tahun. Pelaku mengaku pembunuhan berencana lantaran sakit hati kepada mertua karena kerap tidak dipandang korban dan keluarga suaminya. Dia yang melaksanakan pembunuhan. Menyuruh melakukan pembunuhan itu adalah ND, menantu dari korban. Sebelum menantu korban mengaku telah dibegal, 4 orang tak dikenal dan meminta tolong pada warga untuk membawa korban mertuanya ke Rumah Sakit Umum Daerah Kota Kendari saat kejadian. Dari Kendari, Sulawesi Tenggara, Mukhtarudin melaporkan.